Okay, class. Today I will choose two students to be our class monitor and a school prefect. Wah, semua mesti nak punya. The student must be good in his or her studies. Must be hardworking. Malik? Helpful. Siang-siang, Malik confirm dah kena pangkat. Anita? Budak-budak semua nanti mesti kena dera. Clean? Sebenarnya, yang bagus kalau jadi monitor boleh keluar kelas bila-bila masa. Tolong angkat buku, angkat ini, angkat itu, angkat tak habis-habis. Always smart looking. Kalau Zarina pula, tak habis-habis angkat cikgu. Ada can, ada can. And speaks well. Your class monitor will be Talib. Yes. And assuming his duties as a prefect will be Shamsul. Fuh, dah macam menang anugerah Oscar. Hey, congratulations. Kenapa cikgu tak pilih kita orang eh? Sebab kita tak bagus. Bukanlah sebab kita tak pandai angkat macam orang. Alah, tak kisahlah kalau tak jadi prefect atau monitor. Kena kerja lebih apa? Bukannya dapat gaji. Tapi kalau kita jadi prefect atau monitor, diorang mesti tak berani kacau kita punya. Diorang kata kau pasal kau tu kan jamu. Siapalah nak kata kita orang kan? Ni nak start lah dia punya perangai. Sari kau kawan. Korang tahu kan mana boleh makan kat tangga? Sila pergi ke kantin sekarang. Alah, kejap je lah. Ini lagi satu. Oh, korang makan kat tangga kan? Tak ikut peraturan sekolah. Kalau nak makan, pergi kantin. Macam mana korang tahu? Best friend kau tu lah, si Talib. Dia dah plan terus siang-siang. Talib dan Shamsul ni memang kawan baik. Macam Batman dengan Superman. Tapi bila dah dapat pangkat, kedua-dua ni macam nak tunjuk siapa yang lebih hebat. Baru satu hari aja dah nak menang ganda eh? Kalau aku, dari semalam dah aku daftar ganda-ganda. Oi, cepat sikit oi. Dah lambat ni. Kenapa kau tak buat kat rumah semalam? Aku balik lambat lah. Saudara aku sakit. Cepat sikit lah. Aku kan prefect, tak pakai apa. Habis, prefect lawan monitor. Siapa gigit siapa? Tengok korang mati dalam kelas. Siapa yang ada kuasa? Siaplah. Kalau dah nak salah guna kuasa, benda kecil pun boleh jadi besar, babe. Kenapa kau tulis nama aku? Kan kau berbual tadi. Mana ada? Kau jangan tipu. Aku nampak kau berbual tadi. Fuh, sombong. Sekarang kau tahu siapa yang kuasa dalam kelas ni. Pergi duduk. Dah macam halau ayam. Tapi ingat, ada pergi, ada balik tau. Monitor, sini. Kenapa tali kasut tak ikat? Ikat apa? Baju tak masukkan? Sikit je. Rambut pun tak sikat? Sikat tengok. Kalau semua yang betul dah jadi tak betul, itu namanya cari pasal. Apa lagi? Satu kesalahan nombor satu. Apa dia? Disrespect to prefect. Hai, macam mana Batman dengan Superman boleh gaduh ni? Dah. Sepatutnya, kedua-dua ni mesti bekerjasama, bukan berebut kuasa. Kan Catwoman dah ternampak? Meow. Sebab itulah, dalam cerita kartun, mana ada dua hero? Panggil, tunggu! Nah, ini homework aku. Ambil ni! Kau hantar lambat kan? Anak. Kau ambil kan? Hari tu kan syeng aku kan. Sekarang tak nak ambil. Ambil lah. Anak.
Pasal hantar buku pun nak gaduh. Depan jamban pula tu. Dan tanpa disedari kedua-dua hero, Catwoman sedang memerhatikan gelagat mereka. Amir! Kau nak goyak. Adat dunia superhero, babe. Satu hero kecundang, hero lain ambil peluang. Syamsul, Talib. Since the both of you failed to carry out your responsibility as a leader, I shall pass those responsibility to someone else. Jawatan diberikan kepada orang lain? Siapa ya? Inilah jadinya. Kalau masing-masing dah tak nak mengalah, buruk padanya. Mulai hari itu, giliran Catwoman yang mengaum. Meow. Hello. Si Catwoman ni dahlah senyum macam Zain Azin. Awak-awak ni semua, mana boleh makan kat tangga? Tengok tu, posing diri pun macam Zain Azin juga. Okey, 30 saat daripada sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Padahal dia dulu pun menyangkut makan pak situ. Nasib, nasib. Meow.